Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. 102 Prajawibawa Karawang di Jalan Raya Galumas. Salam satu komando. Polisi terbaik adalah mereka yang bekerja sepenuh hati, melayani masyarakat dan memberikan perhatian maksimal kepada mereka yang membutuhkan. Sabtu malam Minggu 18 Desember pukul 21 bolong-bolong bersama dengan jajaran anggota gabungan Polri, Satpol PP dan Dishub untuk sementara melaksanakan tugas pengamanan dan penyekatan jalur PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 1 di wilayah Kabupaten Karawang khususnya Jalan Galumas. Mudah-mudahan hari ini lebih baik dari kemarin dan jangan lupa bersyukur atas nikmat Allah yang telah diberikan. Subscribe itu gratis rekanku, jangan lupa ya. Dipijit channel Prajawibawa Karawang sekarang juga. Subscribe, like dan komennya ditunggu biar semangat upload video dan langgeng konten tiap kegiatan. Mudah-mudahan menjadi berkah. Terima kasih. Keterangan perintah dikeluarkan atas dasar Peraturan Bupati Karawang nomor 46 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan, organisasi tugas, fungsi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karawang. Program kerja bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karawang tahun 2021. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tupoksi dan kewenangan Satpol PP Kabupaten Karawang. Demikian agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.